Si bocil ketakutan melihat penampakan di dalam goa bikin merinding. Guys, si bocil sama ayah bocil masuk ke dalam goa nih guys. Ternyata goanya itu gelap banget guys. Ya ampun, ini ada cahaya tapi cuman cahayanya sedikit aja nih guys. Si bocil sampai ketakutan nih guys pas udah masuk. Si bocil pas keluar guys bilang sama mama bocil, katanya dia melihat penampakan gitu guys. Tapi si bocil ketakutan, ya ampun. Si bocil manasik haji bawa batu. Waduh, kira-kira kalian tahu gak guys kenapa si bocil bawa-bawa batu? Tapi tenang aja guys, batunya ini aman karena terbuat dari kertas ya guys. Nah guys, batunya kayak gini nih guys. Kalian tahu gak kira-kira batunya ini untuk apa ya guys? Yang tahu cuman anak-anak yang pintar doang loh. Coba guys kalian komen kira-kira batunya untuk apa. Ayah dan bocil makan nasi goreng di kali. Guys, mama bocil lagi jengukin kakak di pesantren nih guys. Nah tempatnya ini di dekat kali guys, tuh lihat kakak ada di atas tuh guys. Kalinya warnanya coklat banget guys, udah kayak susu. Tapi ayah bocil tetap makan nasi goreng dengan lahapnya guys, karena ayah bocil lagi kelaparan. Begitu juga si bocil. BTW, siapa nih yang suka nasi goreng? Komen di bawah ya.